Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Sore. Berita selanjutnya mengenai Enreco Cafe and Roaster yang menawarkan konsep yang cukup menarik di penghujung akhir tahun 2018 kali ini. Penasaran seperti apa? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Lagu yang dipublish pun terbilang berbeda dengan lagu mainstream pada umumnya. Maupa, band indie lokal Makassar, didapuk untuk membawakan lagu tersebut. Tema yang diangkat di dalam lagu adalah tentang bumi penghasil kopi di dataran tinggi Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Sesuai dengan nama kafe barang bekas ini, Enreco, lagu ini memperkenalkan bahwa Enrekang adalah salah satu daerah penghasil kopi dengan kualitas alam terbaik. Maupa membawakan 10 lagu utama bergenre akustik klasik. Band asal kota Makassar ini beranggotakan 4 personel utama. Maupa membawakan 10 lagu utama bergenre akustik klasik. Band asal kota Makassar ini beranggotakan 4 personel utama. Khusus untuk semesta kopi Enrekang akan dipersembahkan kepada seluruh pengunjung setia kafe Enreco pada detik-detik pergantian tahun 2018-2019. Sajian dan konsep berbeda ini ditawarkan untuk memperingati momen puncak pergantian tahun. Seiring dengan launching lagu, di dalamnya dirangkai pula dengan lebih memperkenalkan kopi Enrekang yang memiliki cita rasa tersendiri dibandingkan dengan kopi dari daerah lain. Konsep sederhana itu diyakini akan menambah nyaman para pengunjung menghabiskan waktu baik bersama pasangan, kerabat, dan keluarga tercinta.